deklarasi kami tokoh agama dan tokoh masyarakat sekecamatan Kramat Jati dengan ini menyatakan siap untuk mendukung secara penuh kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur muslim yaitu Bapak Anies Baswedan PHD dan wakilnya Bapak Sandiaga Uno BAMBA untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dukungan dan pilihan ini kami sepakati dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada tendensi apapun. Jadi dengan keikhlasan kita, Jakarta 22 Maret 2017 atas nama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua, yaitu nama saya di sini yaitu Ustadz Samsuri Haris. Langsung deklarasi ini kita akan sampaikan dan akan diterima oleh Bapak Anies Baswedan. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nama saya Dedi Hermanto, itu ketua daripada JAS Jakarta Agus Silvi. Ini terdaftar resmi di KPU nomor 7 dari 24 relawan. Dari 24 relawan dan simpatis kurang lebih 500-an, JAS termasuk yang urutan ketujuh dan terdaftar di KPU resmi. Dan JAS secara resmi juga telah mendaftarkan ke Jalan Borobudur tim pemenangan Anies Sandi, yaitu tempat Bang Boy Sadikin. Sudah terdaftar dan saya sudah koordinasi sama Bang Boy untuk menyatakan deklarasi dukungan, tetapi secara resmi 5 wilayah kota kita mungkin dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat kita lima wilayah kota. Cuman dari JAS tingkat kecamatan udah nggak sabaran, bisulnya udah meletus. Ya udahlah, kita silakan. Dan sekaligus pas ada beliau sekalian juga di sini, insya Allah nanti ditempatkan di tempat Bang Boy Sandiki di Borobudur, Pak Anies. Dengan ini menyatakan bahwa JAS Jakarta Agus Silvi daripada relawan resmi daripada Agus Silvi, dengan ini menyatakan siap untuk mendukung secara penuh kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur muslim Anies Baswedan PHD dan Sandiaga Uno BAMBA untuk menjadi gubernur wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Dukungan ini dan pilihan ini kami sepakati dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tendesin apapun. Mungkin di sini tidak tertulis, saya tambahkan lagi, tidak ada uang money politik sekalipun, tidak ada mahar, ikhlas, ikhlas. Walaupun saya beberapa kali dipel, dideketi, itu berlebih lah kalau saya mengharapkan dunia, tapi tidak. Kita walaupun sebagian yang tergiur teman-teman dari Agus Silvi, tapi sebagian besar, sebagian besar khususnya Kramat Jati, ini saya sangat salut sama beliau untuk tetap gubernur muslim. Sudah saatnya gubernur muslim menjadi pemimpin di DKI Jakarta, yuk. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.